Oke, aku udah lama ya nggak bikin ngewarnain video kayak gini. Sekalian nge-spam. Ini tuh pre-spam aku buatnya kemarin malam. Soalnya udah terlalu malam, aku warnainnya jam 9:30. Jadi kayak kalau misalnya aku nge-post jam segitu kan kemalaman ya. Ayo tebak guys, aku mau buat sama apa? Ini masih ada filter nggak sih? Aduh, aku bingung deh sekarang snow aku ini tuh udah ada apa, kayak ada filternya gitu. Baru original. Sebentar. Lagi restock soya bean curd, guys. Aduh, bingung banget deh tadi mau nyari thumbnail tuh bingung mau yang mana. Soya bean curd comeback setelah sekian lama. Oke, baterai aku sisa 5% dan di sini aku lagi mau warnain melon. Puyo. Ini aku kayaknya kasih pewarna kebanyakan deh. Aduh, cuman ya semoga aja enggak kebanyakan-kebanyakan gimana ya. Ini aku cepet aja deh, guys, karena baterainya udah 5%. Dan baterai aku tuh udah bocor banget. Jadi bentar lagi mati deh. Aduh, kacau kebanyakan. Hey, ini ada slime yang aku belum spamin. Ini tuh Oreo milk. Tipis banget, aku gak gitu banyak nih stoknya soalnya base slime-nya tuh terbatas. Cantik pol. Itu super glossy. Ini kali thumbnail. Ini seperti biasa kayak Oreo, kayak McFlurry sumpah. McFlurry Oreo. Bebek kemek flurry Oreo. Ini selalu best seller juga, jadi buat yang belum pernah coba boleh banget cobain. Aku sendiri juga suka. Nah gitu banyak ya guys stoknya. Mohon maaf banget nih kali ini nggak big restock gimana. Guys, glossy banget. Ini ada cheese crumbs. Duh, tanganku tuh selalu ya. Ini kali thumbnail. Nih. Tuh jadi item gitu. Tuh, gila. Bagus banget ya. Wow. Gini, thumbnail. Kok kayak agak macet-macet ya? Yaudah lah guys. Tapi bisa kelihatan lah teksturnya. Dan tidak usah aku deskripsikan lagi. Ini seperti biasa nanti di atasnya bakal ada crumbsnya. Aku baru restock lagi crumbsnya, seneng banget sih. Aku takut banget tuh kehabisan sumpah. Susah banget soalnya sekarang nyarinya. Kayak suka habis gitu. Usual wanginya wangi keju. Enak banget. Oke, guys, jadi di sini aku ada buat slime baru. Thumbnailnya gini kali ya. Jadi ini tuh teksturnya itu sama kayak candy pop, karena banyak banget yang request aku untuk restock, bukan restock, buat slime dengan tekstur seperti candy pop. Jadi ini aku buat yang baru biar nggak ada, biar nggak candy pop doang. Dan ini aku buatnya tuh pakai foam, cuman kayak dikit banget nih foamnya. Jadi base-nya bakal tetap berasa banget dan super enak. Ini wanginya kacang. Ini namanya baby peanuts, guys. Semoga jadinya bagus ya. Aku buatnya tuh simple aja sih. Aku lagi ngeratain warnanya, pewarnanya maksudnya. Ya ngeratain warnanya sih. Ini nanti bakal lebih cantik sih, guys, kalau misalnya foam-nya udah naik semua. Nah, next di sini mau buat usual apa yang biasa aku buat. Coba tembak apa, guys? Lu pasti kan udah tahu sih. Bunyinya ada di situ. Oh, artinya bagus banget.
Tadah. Masa kalian udah tau lah ya. Nih aku tambahin lagi nih finalnya biar kalian langsung, kalian pasti langsung tahu sih. Udah kan? Bukan, kalian langsung tahu kan ini apa. Tambahin lagi dikit. Dah. Yap, betul sekali. Minty Choco 100 buat kalian semua yang menjawab benar. Kurang ijo, jadi habis tambahin ijo lagi. Next, mau restock salah satu best seller juga. Ayo, tebak apa? Warna kuning oren. Yaudah lah, langsung kita mulai aja mix. Yes, 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 benar. Carrot corn milk soup. Ini satisfying bet. Ini gemes banget sih, aku tuh suka banget karena wortelnya itu loh yang bikin lucu banget gak sih tuh. Kayak mereka mini banget gitu. Nah ini kalau udah ke mix, aku gak pernah nyadar nih, lama-lama mirip candy corn ya, baru nyadar sekarang aku. Aduh wanginya sih the best sih, enak banget. Next, di sini ada soya bean curd. Ini udah final banget. Enak banget. Ini warnanya. Warna aslinya kayak gini. Bener-bener kayak soya bean curd-nya. Banyak yang belum tahu ya. Aku pernah restock slime ini. Tapi anyway, kalian harus cobain sih. Buat yang belum pernah. Karena banyak yang minta aku restock cloud slime juga. So here you go. Ini tekstur cloud slime-nya. Ini belum finalnya. Ini bukan kayak gini doang. Dream come true itu. Yang mix warna biru sama warna pink. Atau warna ungu sama biru. Aku lupa. Pokoknya ya itulah. Guys, aku restock satu slime itu aja sih, soalnya ininya dikit doang cloud slime-nya dapetnya. Dia enak pol. Kelihatan gak sih tekstur cloud-nya? Posisinya cuma ditarik doang, belum di-drizzle. Nanti kalau misalnya kalian drizzle, itu bakal lebih cloud lagi dan kayak lebih mix lagi. Karena ini cuma ditarik doang. Paham gak maksudnya? Bingung ya? Gila sih. Enak pol sih ini.